Selamat datang di channel ini. Berikut ini, update badminton, seputar hasil drawing, Thailand Master 2023. Thailand Master 2023, HSBC World Tour, Super 300, diselenggarakan pada tanggal 31 Januari hingga tanggal 5 Februari tahun 2023, di kota Bangkok, Thailand, yang berhadiah total sebesar $210.000. Indonesia kali ini menurunkan sebanyak 17 wakilnya di turnamen Thailand Master 2023. Berikut hasil drawing Thailand Master 2023. Sebelum menonton, Sobat Sport, bisa like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Berikut hasil drawing Thailand Master 2023, di babak kualifikasi. Di sektor tunggal putra, Christian Adinata dari Indonesia, berhadapan dengan Magnus Johannesen dari Denmark. Head-to-head, dalam satu kali pertemuan, Christian Adinata menang satu kali atas Magnus Johannesen. Kemudian, Tommy Sugiarto dari Indonesia berhadapan dengan wakil China Taipei, Lu Chiahung. Head-to-head, keduanya belum pernah bertemu. Selanjutnya, di sektor tunggal putri, Komang Ayu Chaya Dewi dari Indonesia, berhadapan dengan Tetar Tuzar dari Myanmar. Head-to-head, keduanya belum pernah bertemu. Di sektor ganda putra, pasangan ganda putra Indonesia, Muhammad Raihan Nur Fadilah dan Rahmat Hidayat, berhadapan dengan Bon Sin Yuan dan Wong Tian dari Malaysia. Head-to-head, keduanya belum pernah bertemu. Kemudian, di sektor ganda campuran. Pertandingan antara Amri Syahnawi, Winnie Octavina Kandou dari Indonesia, berhadapan dengan Chen Xing dan Chen Fanghui dari China. Head-to-head, keduanya belum pernah bertemu. Berikut ini, hasil drawing Thailand Master 2023, babak 32 besar. Di sektor tunggal putri. Putri Kusuma Wardani dari Indonesia, berhadapan dengan Beiyuan Zhang dari Amerika Serikat. Head-to-head, keduanya belum pernah bertemu. Kemudian, di sektor ganda putra. Ganda putra Norwegia, Torjus Flaten, Vegard Reiheim, berhadapan dengan ganda putra Indonesia, Pramudia Kusumawardana, Yeremia Rambitan. Head-to-head, keduanya belum pernah bertemu. Selanjutnya, ganda putra Indonesia, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, berhadapan dengan ganda putra Thailand, Paranyu Kaosamaang, Worapol Tonganga. Head-to-head, keduanya belum pernah bertemu. Kemudian, ganda putra Indonesia, Sabar Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi, akan menghadapi pemenang di kualifikasi Q1. Leo Roli Karnando dan Daniel Martin dari Indonesia, berhadapan dengan ganda putra Denmark, Rasmus Kejaer, Frederik Sogat. Head-to-head, keduanya belum pernah bertemu. Di sektor ganda putri. Pasangan ganda putri Indonesia, Lani Tria Mayasari dan Ripka Sugiarto, berhadapan dengan ganda putri China Taipei, Eng Tsiau dan Sang Hyuyan.
Head to head, keduanya belum pernah bertemu. Selanjutnya, Febriana Dwi Puji dan Amalia Cahaya Pratiwi akan berhadapan dengan pemenang di kualifikasi Q2. Kemudian, pasangan ganda putri Indonesia, Meilisa Trias Puspita Sari dan Rahel Alicia Ross, berhadapan dengan ganda putri Thailand, Pichemen dan Nanapas Suklat. Head to head, keduanya belum pernah bertemu. Di sektor ganda campuran, pasangan ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal dan Lisa Ayu Kusumawati, berhadapan dengan Reddy Sumit dan Ashwini Ponnapa dari India. Head to head, keduanya belum pernah bertemu. Selanjutnya, Zakaria Sumatri dan Hediana Juli Marbella dari Indonesia akan menghadapi pemenang di kualifikasi di Q1. Kemudian, Dejan Ferdinandsyah dan Gloria Wijaya akan menghadapi pemenang di kualifikasi di Q2. Dan pasangan ganda campuran Indonesia, Akbar Bintang dan Marsyaila Giska, berhadapan dengan ganda campuran China Taipei, Li Jiehui dan He Suyaqing. Head to head, keduanya belum pernah bertemu. Demikian update terbaru seputar Drawing Thailand Master 2023, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini, Assalamualaikum.